pagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir ya pagi hari ini. Bahagia sekali dan saya sangat appreciate karena banyak sekali yang hadir. Karena yang di grup ada saya cuma daftar 7 orang. Kemarin saya bilang Pak Wali, kayaknya undur aja deh minggu depan gitu. Yang daftar cuma 7. Terus Wali bilang, ah grup kita kan ada 3. Baiklah. Tidak kenal maka tidak sayang. Makanya mungkin di antara teman-teman ada juga yang belum mengenal saya. Seperti yang sudah diinfo sedikit sama Master of Ceremony yang kece badai tadi, nama saya Novi Kurniati. Dan hari ini kita akan membahas tentang rahasia bermitra dengan retail terbesar di Indonesia. Sebelum kesana, kebetulan saya langsung dapat appointment dengan MD, bagian MD yang ngurusin barang-barang masuk gitu loh. Nah, saya ketemu sama beliau, terus beliau memberikan persyaratan-persyaratan yang harus saya persiapkan. Nah, ini persyaratannya kita tulis aja untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang barangkali ingin memasukkan produknya ke retail jaringan ini. Gramasi. Oh, size-nya gramasi. Ya, oke. Kita ulas dulu yang pertama. Kemasannya. Jadi kemasan itu harus rapi, higienis, dan modern gitu. Dan untuk UKM saat itu saya hanya datang dengan kemasan yang kayak plastik biasa gitu. Saya datang, kemudian saya kasih sampelnya. Kebetulan waktu itu produknya memang sudah ada, PIRT, expired date, semuanya udah ada. Hanya kemasannya aja yang belum bagus ya. Jadi kemasan itu penting banget karena mereka akan display di outlet-outlet mereka. Jadi kemasan itu paling penting. Dan yang kedua adalah harganya kompetitif, karena dia kan juga punya tetangga ya, si merah dan si biru gitu loh ya. Jadi kalau walaupun saya ada di dua itu gitu loh, tapi mereka tetap berkompetisi masalah harga. Jadi karena saya masuk di Alfamart dan Indomaret itu non PKP, jadi pajak mereka yang bayarin. Otomatis kita memang price memang benar-benar harus kita tekan. Cuman kita kan mikirnya faktor kali aja. Kalau kita terlalu banyak ambil untung, kalau dia nggak laku juga percuma ya kan. Makanya kualitas dan harganya. Kemudian ukuran dan gramasinya. Jadi produknya apa, bisa dalam gram, mililiter mungkin, bagi bapak ibu yang punya produk-produk yang liquid. Kemudian PIRT-nya ini sudah pasti harus. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya produk di sini semuanya ada produk, ada produknya. PIRT-nya udah ada ya bu? Halal, hah? PIRT belum ada? Kenapa belum ada bu? Saya sempat mau ke dinas kesehatan, ya. Akhirnya udah keluar sih, satu langkah sebelum PIRT-nya udah keluar. Abis itu saya dapat berita kalau untuk yang minuman PIRT-nya nggak bisa diurus lagi. Oh, itu harus BP POM kalau yang liquid, ya. Jadi harus ke badan POM, ibu, kosmetik, liquid. Tapi kalau buat yang kering-kering, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya yang kering-kering, PIRT aja udah cukup. Dan untuk PIRT ini sendiri pun gratis loh. Iya kan? Udah pada tahu kan? Sekarang bayar. Kan kita tinggal daftar, bu. Nah, sekarang bayar karena untuk tahun ini dia sudah habis kuotanya. Biasanya kan dia 3 kali setahun ya, 50, 50, 50 gitu UKM-nya. Sampai akhir tahun ini sudah habis kuotanya. Gitu ya bu ya? Oh, berarti saya belum update lagi nih yang terbaru ya. Udah lama gak ke dinas kesehatan, kalau dulu sih seperti itu ya. Jadi dikasih gratis, nanti kita ikut seminar keamanan pangan ya. Nah, kalau kita sudah dapat sertifikat keamanan pangan itu, kita mau nambah-nambah PRT yang lain, kita gak perlu ikut seminar lagi. Kita cuma tinggal datang. Tapi kok terakhir saya gak bayar ya bu, bikin PRT baru? Sekarang bayar. Ini loh,
baru loh saya bikin buat hot. Iya, dia mulai Februari kemarin enggak bayar. Tapi saya ngurusnya kemarin loh, Bu. Kalau udah pernah ikut. Iya. Enggak bayar kan? Tapi emang bayar, Kak. Emang bayar. Ya udah. Negara kita lagi. Oh iya iya iya. Kita ikut menyumbang ya, berkontribusi untuk negara ini. Ya udah. Oke, okay, jadi ini yang harus dilengkapi, bayar ataupun tidak bayar harus punya PIRT ya. Nah, setelah itu expired date-nya juga harus di kemasan harus ada. Kemudian aduh harus ada halal MUI. Halalnya bukan tulisan halal gitu ya. Ada logo LPPOM MUI, nanti kita ada number kita di sini nomornya. Nah, ini 2 tahun sekali ini harus diperpanjang. Halalnya ini, nah ini harus punya untuk bisa masuk ke sana. Dan terakhirnya nanti kita harus punya barcode. Bapak-bapak, ibu-ibu, produknya udah pada punya barcode? Ya, kalau kita nggak punya barcode, mereka bisa bikinin. Biasanya mereka akan bikinkan barcode-nya, nomor barcode-nya. Tapi nanti barcode-nya kita yang nge-print sendiri. Itu ada apa namanya? Ada mesin printernya untuk bikin barcode sendiri, ya. Jadi hal ini yang produk kita harus punyai. Kalau kita mau produk kita ada di sana, gitu. Nah, ketika saya masuk ke sana, saya ketemu sama MD-nya, terus saya kasih sampel, kemudian kemasannya dengan label yang sudah lengkap lah seperti ini ya kan. Lalu produk kita akan dikirim ke Jakarta. Karena semua keputusan itu berdasarkan dari HO yang di Jakarta. Kalau mereka mau perform, mau main, mereka harus laporkan dulu ke Jakarta. Jakarta oke, baru mereka main di sini gitu loh. Nah, waktu itu saya masukin, saya apply produk saya, kemudian harga, kemudian kita sudah nego tentang harga. Kemudian sebulan kemudian saya email ke MD dan alhamdulillah ditolak ya, baiklah. Kemudian ya saya ditolak, saya tanya ini alasannya apa, kenapa sih ditolak. Oh, kemasan ibu kurang representatif, enggak modern. Oke, kalau gitu kemasan yang modern, oke deh, kalau gitu saya pakai aluminium foil. Saya pesanlah ya aluminium foil. Kemudian saya datang lagi, dikirim lagi. Kita kan produknya harus antri ya, karena seluruh Indonesia. Jadi nggak hanya Pekanbaru aja, seluruh Indonesia sebulan. Oke, bulan depannya saya email lagi. Bu gimana gitu kan? Terus masih belum bisa perform, gitu. Masih belum bisa perform. Oke, ya udah. Terus masalahnya di mana? Masih di kemasan gitu. Oh baiklah, jadi saya ganti lagi nih. Saya ganti, Bu, saya udah bikin kayak begini, boleh gak ketemu ini, kita ketemu lagi gitu ya. Kita ketemu lagi. Itu prosesnya sampai kalau gak salah 9 bulan loh saya menunggu. 9 bulan itu dari 2015 9 bulan. Terus akhirnya tadinya kan saya ngotot bolak-balik gitu, apalagi dari tempat saya ke Air Hitam itu lumayan jauh ya gitu loh, karena pinggiran, bolak-balik. Terus sampai akhirnya putus asa, sampai akhirnya saya tuh ngelepasin ngototnya saya untuk produk saya ada di sana. Nah, ini saya ingin share ke teman-teman satu hal yang saya pelajari dalam hidup saya selama ini, bahwa ketika kita melepaskan kemelekatan itu, justru kita menarik dia. Tapi ketika kita ngetok, ngejar, makin jauh. Jadi ketika saya pasrah, udah deh ya Allah, ya udah deh kalau nggak masuk di sana, ya mungkin bukan rezeki saya. Seminggu kemudian, setelah perasaan saya lega, tidak ada keinginan, tidak ada kebutuhan untuk itu, saya yang justru ditelepon. Saya ditelepon sama MD. Katanya, ya Mbak, namanya Ibu Neni waktu itu MD-nya, sekarang udah pindah ke Serang. Kita mau main culut. Nah, saya kaget. Loh,
kemarin katanya nggak perform, nggak bisa perform. Iya, kita mau main di private label, home brand private label. Nah, home brand private label ini labelnya mereka. Jadi yang ada logo Alfamart, tapi tetap di situ disebutkan kita sebagai produsennya. Ibu mau nggak? Ya udah, ya saya mau. Karena keuntungan kalau kita main di home brand private label itu kita bisa main di seluruh kota-kota di Indonesia. Kita bisa pilih di seluruh kotanya gitu loh. Jadi waktu itu saya main di Pekanbaru dulu, kemudian mereka kirimkan barcode-nya, akhirnya perform produk kami di home brand private label. Sedangkan kalau di Indomaret, kalau kita mau main di home brand private label itu kita harus perform dulu dengan brand sendiri. Tapi kalau di Alfamart ini saya nggak tahu itu Tuhan ya, karena kita sudah mungkin berserah diri, menyerahkan semuanya kepada yang di atas, benar-benar memberikan hasil yang di luar ekspektasi.